Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Menginjak untuk episode nanti malam nih guys, sepertinya akan semakin menarik untuk kita saksikan. Dimana nampaknya, kehamilan Novia yang selama ini telah mati-matian Novia tutupi dari keluarga, terutama dari Jeffrey, sepertinya saat ini akan segera terbongkar. Pasalnya, Novia kini mulai seringkali mengeluh soal kesehatannya yang belakangan mulai menurun seiring bawaan kondisinya yang tengah mengandung serta beban pikiran yang selama ini mendera dirinya. Terlebih, saat hakim kini kembali mencaci maki Novia dan menyalahkannya atas penolakan Tami, membuat Novia pun semakin merasa tertekan. Dan di episode nanti malam nih guys, Jeffrey pun sepertinya akan segera mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya selama ini perihal perubahan sikap Novia terhadap dirinya. Dimana semua itu tak lain lantaran Novia tengah hamil di saat cintanya kini telah berlabuh pada Jeffrey. Namun, kita pun begitu penasaran ya guys akan bagaimanakah reaksi Jeffrey nantinya jika saja ia telah mengetahui bahwa wanita yang selama ini ia begitu cintai kini tengah mengandung anak dari pria lain. Nah guys, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisah serta konflik yang terjadi di antara mereka? Untuk itu ya guys, jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.